Panda Manapu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-24 tahun. Dirinya merayakan ulang tahunnya tersebut secara sederhana. Dilihat dari akun Instagram di sosial media, Amanda Manapu merayakan ulang tahunnya di lokasi syuting. Beberapa kru terlihat meramaikan ulang tahun pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut. Bahkan ayah dari Amanda Manapu juga terlihat hadir untuk memberikan kue dengan lilin. Amanda Manapu langsung meniup lilin pemberian ayahnya itu. Amanda Manapu juga tampil dengan makeup yang sederhana, sehingga banyak yang salah fokus dengan umurnya. Warganet melihat Amanda Manapu tidak sesuai dengan umurnya. Mereka malah merasa Amanda Manapu telah berusia 30-an tahun. Hal ini karena Amanda Manapu kerap memakai makeup dan pakaian seperti orang tua, sehingga tidak ada yang menyangka usianya masih 24 tahun. Warganet juga meminta Amanda Manapu memakai makeup yang sesuai usianya, sehingga tak lagi disangka lebih tua dari usianya. Bahkan ada yang menyebut pakaian yang digunakan oleh Amanda Manapu terlalu seksi, sehingga lebih banyak menampilkan lekuk tubuhnya. Walau begitu, ada juga warganet yang memuji kecantikan Amanda Manapu. Apalagi badan dari Amanda Manapu dianggap bagus. Tetapi hal yang paling disorot adalah kabar dirinya sebagai pelakor. Walau hingga kini belum terbukti kebenarannya tersebut. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada 6 Desember lalu, artis Amanda Manapu kena berusia 24 tahun. Pada perayaan ulang tahunnya ini, sang kakak Angelicia Manapu diketahui sempat memberikan surprise kecil-kecilan kepada sang adik bersama sang ayah. Momen ini mereka rayakan saat Amanda masih bekerja. Amanda yang saat itu masih bekerja tidak sadar dan terkejut melihat kehadiran ayah dan kakaknya yang membawa kue. Penasaran dengan reaksi Amanda Manapu? Ini merupakan potret sang ayah Amanda bersama sang kakak yang masuk diam-diam ke studio kerja Amanda sambil membawa kue ulang tahun. Lalu, selanjutnya, Amanda yang saat itu sedang berbincang tidak sadar akan kehadiran sang kakak dan ayahnya itu. Dan saat mendengar ada suara lagu Happy Birthday, Amanda segera melihat ke arah depan dan melihat ayah dan kakaknya yang membawa kue. Lucu sekali ya, ekspresi Amanda kala itu. Amanda kemudian berdiri di depan ayahnya yang membawa kue dan ikut menyanyikan lagu Happy Birthday. Dengan segera, Amanda mendatangi keluarganya itu dan tak tahan menahannya, yaitu senyum kebahagiaan. Momen ini juga ikut dimeriahkan oleh karyawan dan rekan kerja Amanda yang saat itu berada di tempat yang sama. Dan Happy Birthday, my little sister, but no longer little anymore, tulis Angelicia, kakak dari Amanda Manapu. Tuhan Yesus mewujudkan semua mimpi-mimpi Amanda di umur yang baru ya. We love you, tutup Angelicia. Happy birthday, Amanda Manapu. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Amanda Manapu tengah berbahagia karena baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Pada momen spesial ini, Amanda Manapu mendapatkan kejutan dari ayah dan kakaknya. Happy birthday my little sister, but belongs little anymore, ungkap haru Angelicia kepada adiknya. Bintang Ikatan Cinta ini tampak menangis terharu kala sang ayah dan kakaknya memberikan kejutan sederhana yang manis. Kita simak beberapa di antaranya. Dari mulai, Amanda baru saja merayakan hari kelahirannya itu tepat pada hari Rabu, 6 Desember. Gadis berdarah Filipina, Spanyol, dan Manado ini genap berusia 24 tahun. Pada hari ulang tahun, Amanda Manapu mendapatkan sebuah kejutan dari ayah dan kakak tercinta. Ramon Junilux dan Angelicia Manapu mendatangi tempat kerja sang aktris. Ternyata, Amanda Manapu yang tetap bekerja pada hari ulang tahun terlihat bahagia mengetahui sang ayah dan kakak datang membawa kue serta hadiah. Pemain sinetron Mermaid in Love ini tampak terkejut melihat sang ayah dan kakaknya diam-diam telah menyiapkan kejutan ulang tahunnya.
Amanda langsung memeluk ayah dan kakaknya. Ia tampak terharu dan bahagia, meski hanya dirayakan secara sederhana di tempat kerjanya itu. Lawan main Arya Saloka ini pun memejamkan mata sambil memanjatkan doa saat berdoa sebelum meniup lilin pada kue ulang tahun sembari dikelilingi oleh orang-orang tersayang. Amanda Manopo pun tak kuasa menahan air mata, harunya campur bahagia. Ia tampak menangis usai mendapatkan kejutan dari ayah dan sang kakak itu.